Yo, balapan. Balapan anjay, kenceng banget kan nonton kan seru. Wih, ternyata kayak gini ya. Bawahan peak itu seperti ini, indah, Bro. Semuanya kelihatan. Oke, selamat datang di channel saya The Herdiana. Buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu. Oke, selamat datang di channel saya The Herdiana. Konten kali ini kita bakalan coba bug terbang di bawah tanah ya. Ini bakalan seru banget, kita bisa keliling map Bermuda di bawah tanah. Bisa kemana aja nih, Bro? Oh, tunggu, ada musuh, Bro. Hajar dulu. Mantap, cuman satu hit. Wes. Ada orang lagi, Bro. Ngapain main kayak bot anjay. Nah, sekarang kita turun dulu di observatory buat cari perlengkapan buat terbang di bawah map Bermuda ya. Perlengkapannya sih kita cuman butuh glider aja. Simpel banget sih ini, cuman butuh glider buat terbang-terbang di bawah tanah ya. Nah, kenapa saya turun di observatory? Karena biasanya di observatory itu ada glider, udah pasti ada, Bro. Kalau enggak diambil sama musuhnya ya. Jadi kalau kalian mau cari glidernya, kalian boleh turun di observatory. Jadi nggak usah keliling-keliling map, susah nyari ya. Nah, kita ratain dulu nih, ada orang tuh di bawah tuh. Anjir, kok miss gini sih pelurunya ya? Go, kejar. Oke, kalau konten ini mencapai 1000 like dalam waktu 3 hari, akan ada hadiah 300 diamond berbentuk item ya. Boleh emote atau apapun, yang penting 300 diamond. Nah, itu dia, Bro. Sikat. Oh, lihat. Oh, ya anjir. Aduh, dari tadi banyak miss nih, nembak nih orang. Mamam headshot, mantap. Oke, kita udah nemu glidernya nih di sini nih. Yo, kita langsung aja menuju ke lokasi cara terbang di bawah tanahnya, Bro. Kita langsung aja lontarkan nih. Apa ini namanya? Launcher pad. Nah, ada musuh nggak? Semoga nggak ada musuh di sini ya. Karena kita cuman mau numpang lewat aja nih. Woi, ada orang. Anjir. Wis, kok banyak miss gini ya? Gak enak banget. Enakan Scar Cupid ya. Ini sih nambah damage 2 tapi tapi kurang enak, Bro. Itu orang berani banget nembak dari mana ya? Orang yang tadi itu pasti. Nah, slow. Wah, hiraukan sajalah. Kita pergi, Bro. Langsung aja ke intinya, yaitu terbang di bawah tanah. Oke, tapi ini ada suara-suara mobil. Nah, benar. Ada mobil. Motor kaleng-kaleng lagi. Udah, ini auto mati orang. Mamam. Anjay, nggak mati, tapi sekarat, yakin sekarat tuh. Nah, kejar. Balik lagi, mampus kau. Nah, balik lagi kan. Tolol banget ini asli, bego. Turun lagi. Turun di area terbuka. Bego bener nih orang. Parah. Nah, jadi lokasinya ada di sini nih, di rumah labirin ya. Cara kita masuk ke bawah tanahnya dulu, terus kalian terbang. Karena tadi udah dapat glider, langsung aja kita coba ya. Di sini kalian harus mematikan data seperti biasa, tunggu sampai sinyalnya 99. Nah, sekarang kalian boleh lari sejauh mungkin nih. Jangan kedekatan, karena kalau kedekatan bisa-bisa bugnya gagal ya. Perhatikan baik-baik biar kalian nggak banyak ngulang nih. Kita langsung aja terus jalan ke, mungkin sampai bawah itu lah, bawah peak ya.
buat jaga-jaga kalau kita nyalain di sini ya ada kemungkinan kita bakalan gagal mentah lagi keluar. Nah, kemungkinan saya bakal coba di sini nih, Bro. Nah, di sini enak nih kayaknya. Udah lumayan jauh kan? Nah, kita coba aja langsung. Di sini kita bakalan jongkok. Setelah itu nyalain datanya ya, harus jongkok, inget jongkok. Dan pukul-pukul nih kayak gini nih. Nah, kalau kalian berdiri itu ada kemungkinan kalian gagal, Bro. Jadi memang harus sama posisinya seperti sebelum mematikan data. Nah, ini agak lama ya karena memang sinyalnya burik banget sih. Harusnya ini sinyalnya udah nyala. Nah, ini nih, nih. Wih, salah. Salah-salah nih, ini masalahnya kecepatan apa? Pijit lompatnya kecepatan gitu, pijit glidernya. Harusnya kita pijit glider ketika kita udah benar-benar masuk ke dalam tanah. Jadi kita bakalan coba lagi nih. Yo, kita bakalan coba lagi lari. Mungkin kita bakal lari ke tempat yang berbeda ya, nggak ke tempat yang tadi. Nah, di sini kita lari-lari santai. Semoga sih aman di sini nih. Semoga nggak nemu musuh karena apa ya? Kalau nemu musuh repot, kita kalau mati harus cari glider lagi, males, Bro. Nah, buat kalian yang suka sama konten ini, silakan di-share ke teman-teman kalian dan jangan lupa di-subscribe, nyalakan notifikasinya buat info-info bug terbaru atau event ya. Itu adalah ciri khas channel DHR Diana. Nah, kita coba di sini jongkok, nyalain data. Nah, ini yang harus dicontoh kalau misalkan kalian melakukan ini. Nah, kalau berdiri kayak gini kalian harus jongkok lagi, Bro. Kalau nggak sengaja berdiri langsung buru-buru jongkok lagi nih. Nah, karena posisi kita memang harus benar-benar jongkok ya. Nah, ini terus pukul-pukul terus. Nah, ke bawah pijit glider. Oke, aman-aman. Udah di bawah tanah nih, seru banget, seru banget. Mantap asli. Semuanya kelihatan, Bro. Enak ini. Kita tinggal cari aja peperangan, nonton kan seru. Wih, ternyata kayak gini ya. Bawahan peak itu seperti ini, indah, Bro. Semuanya kelihatan. Nah, ini kalau kita main squad bisa nginpoin ke teman kita, musuhnya ada di mana aja. Wah, ini. Okay dah pokoknya. Nah, kita bakalan mengelilingi peak. Habis saya nggak tahu ini bakal tereliminasi atau enggak ya. Kayaknya kalau kita posisi glidernya terus menurun, ada kemungkinan tereliminasi kalau terus menurun, Bro. Jadi awas, hati-hati, jangan sampai glidernya kepijit lagi. Karena kalau kepijit lagi si glidernya nanti jadinya turun nih. Nah, kalau turun otomatis tereliminasi lah. Nah, kita coba deketin airdrop ya, kali aja ada musuh yang lagi looting-looting di sana atau berperang itu. Nah, ini kalau kita tembusin kayaknya bakalan keluar nih dari bugnya ya. Karena itu ketinggiannya berbeda, Bro. Jadi saya memilih untuk putar balik. Karena saya pengen terus di bawah tanah. Dan ini juga kelihatannya sih si glidernya itu semakin sini semakin turun ya. Oh, aman-aman. Oh, tapi ada suara-suara aneh loh dari sininya nih. Si apa? Si airdropnya nggak tahu suara apa nih. Nah, kalian dengar nggak sih? Ada suara-suara aneh tuh di airdropnya tuh. Kayak suara airdrop berjatuhan, padahal itu udah turun di bawah. Wih, keren sih. Keren-keren. Kita coba deh cari orang yang pakai mobil ya. Kita balapan sama mobil di bawah tanah, menang mana kira-kira nih? Kita terbang, harusnya menang yang terbang dong. Kalau ini menang mobil, nggak masuk akal sih. Tapi kita coba aja, kita coba cari ya musuh yang pakai mobil. Siapa tahu kita nemu, ada glider lagi tuh, ada glider lagi. Jadi di situ juga kita bisa dapat glider ya, selain di observatory ternyata. Nah, kebetulan ini ada yang pakai mobil. Ih, ada orangnya nih, ada orangnya nih. Tapi kok mobilnya kelihatan muter-muter di sini diem ya? Itu di map mobil muter-muter loh. Tapi ini diem. Aneh banget. Nah, yo balapan. Balapan aja, kencang banget, kencang banget. Kok kencengan mobil sih daripada glider, aneh. Harusnya kencengan yang terbang dong.
Nah, orangnya tuh. Anjir.